Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan nama Bapak Andri Cahyo Purnomo MPD dari Prodi Sistem Informasi Universitas Sarja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pengantar manajemen di pertemuan kedua. Ya. Di pertemuan pertama kita telah membahas apa sih pengantar dari manajemen itu sendiri, manajemen umum secara universal. Dan kali ini kita akan lanjut membahas tentang perkembangan dari teori manajemen, ya, yang selama ini kita ketahui bahwa manajemen itu lebih kepada praktek, ya, tapi ternyata ada teorinya loh dari manajemen itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan ketahui bahwa adanya teori yang namanya teori manajemen klasik, ya. Yang pertama pembahasannya yaitu manajemen ilmiah, ya. Yang kedua teori organisasi klasik, lalu ada juga setelah teori manajemen klasik yaitu aliran hubungan manusiawi, yang ketiga aliran manajemen modern, yang di sini pembagiannya ada perilaku organisasi, aliran kuantitatif, ya. Aliran kuantitatif dipecah lagi menjadi pendekatan sistem, pendekatan kontingensi. Nah, yang terakhir yaitu nanti kita akan bahas tentang perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Oke, pembahasan yang pertama, apa yang kita harus ketahui dari teori manajemen klasik? Kalau dari bahasanya itu, ya, teori manajemen yang sudah lama, yang atau yang pertama kali dimunculkan. Ya. Secara umum teori manajemen klasik yaitu dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dengan menekankan pentingnya unsur manusia atau tenaga kerja dalam produksi. Kita sudah tahu, ya, mungkin sudah mempelajari sejarah di dalam perkembangan pekerja, ya. Itu dulu pernah kita tahu, ya, ada namanya revolusi industri, ya. Bahkan sampai sekarang pun masih digaungkan yang namanya revolusi industri 4.0 sampai 5.0. Di dalam pendekatan ini yang menjadi unsur utamanya adalah manusia, yaitu sumber daya manusia, ya, SDM-nya. Atau di sini diartikan sebagai tenaga kerjanya dalam memproduksi, ya, dalam pekerjaannya yaitu produksi. Nah, melalui tangan-tangan manusia ini suatu pekerjaan itu dimulai. Dari tangan-tangan manusia ini perusahaan, ya, ataupun suatu instansi, lembaga itu bisa berjalan. Bahkan bisa dibilang bahwa Indonesia itu juga salah satu negara yang memiliki keuntungan dari tingkat pekerjaan yang atau tingkat sumber daya manusianya yang unggul, ya. Atau bisa sering disebut yang namanya bonus demografi, ya. Banyak angkatan kerja usia mudanya. Bagaimana bisa angkatan usia muda ini bisa dikembangkan lebih maju lagi nanti ke depannya, gitu, ya. Dapat bersaing di level nasional maupun secara global. Nah, di pertemuan selanjutnya atau berikutnya kita juga akan membahas tentang apa itu manajemen ilmiah, dan yang selanjutnya juga akan dibahas yaitu tentang teori organisasi klasik. Oke. Melalui perbaikan kondisi tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi akan menaikkan produktivitas dan keuntungan. Jadi setiap individu, setiap manusia itu tidak ada hentinya untuk belajar, gitu. Baik yang sudah bekerja, baik yang sudah memiliki pendidikan tinggi sekalipun, gitu. Yang sudah profesor, yang sudah memiliki gelar pemberian mungkin doktor honoris causa dan sebagainya, itu dia akan terus belajar.
belajar sampai akhir hayat gitu kan. Itu selalu digaungkan setiap saat gitu. Kenapa sih kita harus selalu belajar? Karena kita hidup di dunia ini, kita mengarungi kehidupan ini ya, selalu ada yang namanya perkembangan ya, selalu maju gitu. Tidak akan kehidupan itu berjalan mundur ya. Itu selalu ada penemuan baru, ada pengetahuan baru, ada pengalaman baru yang perlu kita pelajari ya. Bukan kita malah mengabaikan gitu. Maka kita akan ketertinggalan, kita akan lebih jauh lagi kalau misalkan kita tidak mau belajar, kita tidak mau belajar dari kesalahan, kita tidak mau memperbaiki diri. Selanjutnya, di dalam teori manajemen klasik itu ada juga beberapa ahli yang menjelaskan tentang hal ini ya. Yang pertama itu Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Beliau menjelaskan bahwa teori manajemen klasik ini menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi dan perbaikan kondisi kerja, mengembangkan prosedur kerja dalam upaya meningkatkan produktivitas, serta tenaga kerja menjadi bagian aset dan vital mesin sebagai investasi yang menguntungkan. Jadi tidak salah bahwa suatu perusahaan itu pasti mengamankan karyawannya atau aset itu penting di dalam suatu perusahaan itu. Bahkan tidak apa namanya, suatu perusahaan itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan dia akan memberhentikan karyawannya secara apa langsung tanpa ada alasan yang jelas gitu. Selalu yang diutamakan itu pasti karyawannya, tidak mungkin dia diabaikan gitu, suatu perusahaan yang baik itu. Nah, di sini diartikan sebagai aset ya, berarti aset itu ya sesuatu yang berharga ya. Atau diartikan juga sebagai vital mesin ya. Kalau di dalam komputer itu prosesornya, intinya ya, gitu, yang menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan. Makanya kalau misalkan ada beberapa kejadian demo buruh, ada beberapa kejadian pekerja yang turun ke jalan ya, pasti itu yang pusing itu perusahaan gitu. Karena apa sih yang salah sampai pekerja itu turun ke jalan? Apa sih yang menjadi hal yang sangat merugikan bagi karyawan itu sampai dia harus berdemonstrasi? Itu harus menjadi refleksi diri perusahaan itu sendiri ya, apalagi seorang pimpinannya gitu kan. Berarti ada yang salah dalam mengamanatkan pekerjaan kepada karyawannya, itu asetnya, berarti itu asetnya ada yang salah ya, dalam pekerjaannya, entah itu lingkungan kerjanya, entah itu apa namanya, penghasilannya dan sebagainya. Yang kedua, menurut Charles Babbage ya, atau Charles Babbage, pada tahun 1792 sampai 1871, dia menjelaskan bahwa menganjurkan prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. Jadi setiap pekerjaan itu memang harus ya, diisi oleh seorang yang menguasai di bidangnya. Jadi tidak setengah-setengah dia dalam kerja, tidak menyampaikan atau mengembangkan skillnya itu yang dari nol lagi, tapi memang dia sudah memiliki minimal basicnya, sudah punya, bahkan dia bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah, lalu di dalam penjelasannya juga dilanjutkan yaitu tentang menciptakan alat menghitung mekanis yang pertama, menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan juga pemilik perusahaan, serta merencanakan skema pembagian keuntungan. Ya. Kita dapat memahami bahwa penjelasan dari Charles Babbage ini, selain tadi pembagian kerja yang jelas, ya, sistem
shift yang jelas mungkin kan. Selanjutnya spesialisasi kerjanya juga sesuai dengan background pendidikan. Ya. Lalu juga menganjurkan seorang karyawan itu bisa bekerja sesuai dengan instruksi dari pimpinannya, dan itu tujuannya juga untuk menguntungkan atau memberikan keuntungan kepada perusahaan, tidak bekerja itu yang seorang karyawan di sini tanpa muaranya itu untuk keuntungan perusahaan. Berarti yang pekerja yang malas-malas, pekerja yang tidak berdedikasi juga perlu dipertanyakan. Oke, selanjutnya di dalam manajemen klasik ini ada pembagian dua poin utamanya juga, yaitu tentang adanya manajemen ilmiah dan juga adanya teori organisasi klasik. Yang pertama, teori manajemen ilmiah itu beberapa pendapat ahlinya. Yang pertama diantaranya F. W. Taylor, selanjutnya Frank N. Lillian Gilbert, Henry Gehn, dan juga Harrington Emerson. Salah satu pendapatnya yaitu menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah untuk kebutuhan meningkatkan produktivitas. Secara garis besar bahwa kita dapat pahami, manajemen ilmiah ini merupakan metode untuk bagaimana kita mengetahui kemampuan karyawan, menyeleksi keunggulan potensi yang dimilikinya, melatih dia dalam bekerja, dan juga memotivasi seorang pekerja. Semua itu tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas di dalam bekerja. Yang selanjutnya, teori organisasi klasik, ada beberapa pendapat ahli di sini, yaitu Henry Fayol, James D. Money, Mary Parker, Herbert Simon, Chester I. Bernard. Salah satu pendapatnya yaitu menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi yang kompleks. Jadi, bagaimana seorang pimpinan atau pucuk tertinggi di dalam suatu perusahaan itu dapat ya menjelaskan suatu permasalahan kalau sedang dialami di dalam perusahaan itu, dan dia bisa menemukan pedoman atau menemukan solusinya di situ. Ya, jadi seorang pemimpin itu juga tidak melulu menyalahkan bawahannya kalau misalkan ada permasalahan yang kompleks gitu, tapi juga dia menjadi salah satu solusi juga gitu, pemecah solusi juga. Ya, dia bisa juga berkonsultasi dengan perusahaan lain, dia bisa berkonsultasi dengan pimpinan di sejajaran perusahaannya itu, atau juga dia bisa berkonsultasi dengan karyawan atau pekerja yang sudah senior di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya siapa yang menjadi tokoh atau menjadi bapak dari manajemen ilmiah? Ya. Di sini dijelaskan ternyata yaitu Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Ya. Beliau menjelaskan bahwa menggambarkan manajemen ilmiah itu diartikan sebagai metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi serta efisiensi kerja organisasi. Kalau di dalam pembelajaran metodologi penelitian, kalau di tataran universitas atau perguruan tinggi ya, yang pernah kita pelajari bahwa di dalam metode ilmiah itu seorang peneliti ya, atau seorang yang melakukan penelitian itu tidak serta-merta dia hanya ke lapangan itu mengambil data ya, atau mencari permasalahan di lapangan lalu dia menemukan solusi, tetapi dia harus juga mengikuti pedoman, mengikuti panduan, petunjuk yang dibuat di dalam metodologi penelitian.
biasanya di dalam pembuatan KKP, skripsi, ya, terus tugas akhir dan sebagainya, itu ada panduannya. Sama halnya dengan manajemen ilmiah itu sendiri, ya. Kalau kita mempelajari panduannya, ya, kita akan mengetahui, oh, ternyata penulisan ilmiah itu memang sesuai dengan urutan itu, ada hal yang baik yang kita temukan, gitu. Ya, di awal kita harus tahu yang namanya judul, ya, judulnya itu harus jelas, judulnya itu tidak menduplikasi orang lain atau mencontek dari orang lain, persis sama itu. Selanjutnya ada juga yang dinamakan abstraksi, ya, atau abstrak, ya. Jadi secara garis besar kita bisa mengetahui penelitian itu tanpa kita membaca seluruhan, kita sudah mengetahui di dalam abstrak itu, ya. Sama halnya di metode ilmiah atau di manajemen ilmiah itu sendiri, ya, pasti yang pertama itu kita bagaimana cara menemukan atau menjelaskan tujuan dari penelitian kita, ya. Tujuan penelitian kita itu ingin menghasilkan apa atau ingin menjelaskan tentang apa. Yang kedua, metodenya apa, ya, metode yang kita gunakan itu apa. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian itu apa yang bisa kita dapatkan, ya, dari hasil olah data ataupun dari penyelesaian dari program yang kita pakai di dalam penelitian itu. Nah, di sini hampir sama dengan manajemen ilmiah, yaitu adanya analisa, adanya metode ilmiah, lalu adanya juga pemecahan dari masalah organisasi dan serta efisiensi organisasi itu sendiri. Selanjutnya, pendapat ahli yang kedua yaitu Frank dan Lillian Gilbert tahun 1968 sampai 1924, yaitu dengan pendekatan kepada efisiensi serta aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, pelatihan tenaga kerja dengan tujuan air membantu para tenaga kerja mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Jadi memang tidak serta-merta kita pengembangan potensi itu ya udah kita merekrut pegawai atau merekrut karyawan itu sesuai dengan background pendidikan, udah cukup sampai situ, tidak. Tapi setelah dia bekerja pun kita bisa mengembangkan, ya, melakukan pengembangannya itu berupa pelatihan, ya, berupa bidikan kilat atau berupa pengembangan dirinya, potensinya, ya, baik secara fisikal maupun secara rohani. Oke, setelah kita mengetahui beberapa pendapat ahli, ya, yang menjelaskan tentang manajemen ilmiah, kita masuk ke dalam prinsip dasar pendekatan ilmiah pada pendekatan manajemen. Ya. Ada 4 poin penting. Yang pertama, dengan mengembangkan metode ilmiah dalam manajemen, setiap pelaksanaan pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimum. Nah, tentu tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa pentingnya metode ilmiah di dalam manajemen itu sama halnya dengan kita mengerjakan penelitian, gitu. Sehebat apapun kita melakukan penelitian, ya, kita menemukan masalah di lapangan, kita bisa memecahkan solusinya tanpa adanya metode yang digunakan, ya, atau metodologi penelitiannya, gitu. Itu akan menjadi salah satu hal yang sia-sia. Yang kedua, lakukan seleksi secara ilmiah kepada karyawan untuk mengetahui kemampuan agar dapat diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini tugas yang penting yang harus dimiliki oleh perusahaan, ya, terutama di bagian rekrutmen pegawai. Dalam perekrutan pegawai itu juga perlu kemampuan di dalam bagaimana sih nanti posisinya yang cocok oleh karyawan baru ini nanti penempatannya. Jadi jangan menyeleksi itu yang tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan karyawan juga, ya, di perusahaan. Sedang butuh karyawan di bagian administratif, ya, dia mencarinya mungkin dengan seleksinya tidak sesuai dengan bidang.
bisa dipaksakan, tapi nanti maksimal atau enggaknya tergantung dari karyawan itu sendiri. Kalau dia bisa beradaptasi, dia bisa mengembangkan diri, ya bisa. Tapi kalau tidak, akan menjadi PR selanjutnya gitu. Lebih baik dalam merekrut itu ya sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan background pendidikannya. Kalau kita bisa menemukan potensi yang di situ, ya perusahaan tidak akan pusing lagi untuk bagaimana cara menemukan kesesuaian bidang pekerjaan dan juga latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, memberikan pendidikan atau pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Ya, itu tadi masih ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya, yaitu ada sih perlunya seorang pemimpin atau seorang kepala perusahaan itu bisa mengembangkan potensinya selain melakukan pelatihan, selain melakukan pendidikan secara kilat gitu. Seorang manajer juga dapat menginstruksikan kepada bawahannya atau karyawan itu, kalau ingin mengembangkan diri ya atau mengembangkan kemampuannya, bisa Anda kuliah lagi atau sekolah lagi gitu. Yang tadinya mungkin masih D3 bisa lanjut S1, bahkan yang sudah S1 pun bisa lanjut lagi untuk S2. Nah, tujuannya juga untuk apa? Tujuannya selain mengembangkan potensi yang ada ya sesuai kebutuhan karyawan, dan juga nanti akan seimbang dengan penghasilan yang didapatkan atau tunjangan yang akan didapatkan. Tidak mungkin kalau misalkan sudah pendidikan yang tinggi, perusahaan tidak sejalan dengan tunjangan yang akan didapatkan oleh karyawan tersebut. Lalu juga harus mengikuti kebutuhan pasar. Ya, kita bisa melihat saja lah realitanya di lapangan, bahwa dulu mungkin ada beberapa pada waktu kita masih sekolah, ada beberapa mungkin guru yang ada yang belum satu, yang masih D3, ada yang mungkin juga masih SMA, SMK gitu. Tapi sekarang kewajiban S1 tuh sudah mutlak harus dipenuhi setiap pengajar guru di sekolah. Nah, dulu pun ya dosen di universitas itu juga ada mungkin yang masih S1, ada yang masih apa dari D3 mau S1, tapi sekarang pun juga kewajibannya itu harus S2. Jadi ya selalu ada perkembangan di dalam spesifikasi pendidikan untuk menunjang pekerjaan, atau bisa dibilang bahwa kemajuan zaman itu juga harus diikuti dengan kemajuan intelektual. Yang keempat, lakukan kerjasama yang baik dengan manajemen dan juga tenaga kerjanya. Jadi kerjasamanya itu dalam berbagai hal ya, baik secara personal, baik secara hal pekerjaan, dan juga membangun chemistry yang baik antara pimpinan dan juga karyawan. Selanjutnya ada pendapat ahli juga menurut Henry Elgin ya, tahun 1861 sampai 1919. Yaitu pendekatan ilmiahnya yang terbesar darinya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal dengan bagan gen atau gen chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi, dan metode scheduling produksi. Ya, tentunya setiap metode, setiap manajemen yang menggunakan metode itu pasti ada yang namanya grafik, ada chart, ada gambar, ada tabel, itu sudah pasti ya. Guna untuk mempermudah cara penghitungan, mempermudah cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan numerikal atau angka. Selanjutnya, pendapat yang lain yaitu tentang yaitu menurut Harrington Emerson tahun 1853 sampai 1931, dia menjelaskan ada 12 prinsip dari efisiensi atau pendekatan prinsip efisiensi. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang dirumuskan secara jelas atau goal yang akan dicapai di akhir itu jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan itu masuk akal. Ya, kegiatan yang dilakukan perusahaan itu semua harus rasional gitu. Kalau yang irasional ya harus dipertanyakan.
Yang ketiga, adanya staff yang cakap. Ya, staff yang baik, ya baik secara komunikasi, baik secara intelektual, dan juga hubungan antara karyawan-karyawan dan karyawan ke atasannya. Yang ketiga, yang keempat, maaf, adanya disiplin. Kedisiplinan dimanapun itu harus dijunjung tinggi. Dalam hal apapun kita tidak boleh malas untuk bekerja, ya, ataupun juga sekolah juga sama halnya seperti itu. Kedisiplinan itu kunci dari keberhasilan. Yang kelima, balas jasa yang adil, ya. Dan yang selanjutnya, yang keenam, laporan terpercaya, segera, akurat, konsisten, sistem informasi dan akuntansinya. Yang tadi yang kelima yaitu balas jasa yang adil, ya selalu ada timbal balik, ada feedbacknya, ya. Kalau misalkan perusahaan itu menginginkan kita bekerja maksimal, ya dengan potensi yang kita miliki, latar belakang pendidikan yang sudah mendukung, ya kita harus juga bekerja dengan baik. Yang keenam yaitu menggunakan laporan yang terpercaya, ya akurat, konsisten, sesegera mungkin, ya. Dan berbasis sistem informasi dan akuntansi, ya itu sudah menjadi kebutuhan zaman pada saat ini. Kita tidak boleh menutup mata terhadap teknologi, kita tidak boleh bersantai-santai dalam bekerja, gitu kan. Semua harus bekerja dengan cepat, ya. Kalau misalkan waktu dibuang dengan sia-sia, berarti kita akan tertinggal dengan orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang ketujuh, pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. Ya, di sini juga harus bisa, ya, menyesuaikan diri dalam urutan pekerjaan dari awal hingga akhir. Yang kedelapan, adanya standar schedule dan schedule metode waktu setiap kegiatan. Perlunya standar dan juga metode yang baik dalam pengalokasian pekerjaan. Ya, kalau pekerjaannya banyak, itu ya diusahakan dikerjakan setiap hari, tidak ditumpuk di akhir bulan. Ada beberapa juga yang suka dengan pekerjaan di akhir atau deadline, ya. Bahkan kita di sekolah atau di kuliah pun ada beberapa yang seperti itu. Memang hasilnya akan sama, selesainya sama, gitu. Selesainya di akhirnya juga gitu akan selesai. Tapi untuk kerapihan atau mungkin baik atau tidaknya, ketelitiannya itu bisa dipertanyakan nanti yang mengerjakan deadline sama yang mengerjakan dari awal. Dari awal itu diartikan mungkin dicicil sedikit-sedikit itu. Sama yang dikerjakan ditumpuk di akhir. Selanjutnya yang kesembilan, kondisi yang distandarisasi, ya. Sesuai kondisinya pasti juga disesuaikan dengan keadaan. Ya, mungkin keadaan sekarang yang sedang dilanda pandemi itu pasti juga ada standarisasi yang berbeda, ya. Kalau mungkin dulu kita tidak familiar dengan cuci tangan atau kita agak malas dengan pakai masker, itu sekarang semua harus berubah, ya, di semua kegiatan kita di dalam ruangan maupun di luar ruangan harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang ke-10, operasi yang standarisasi, ya. Semua SOP pekerjaan pasti ada standarnya yang harus kita patuhi. Yang 11, instruksi praktis tertulis, dan yang juga harus standar, ya. Yang terakhir, yang ke-12, balas jasa efisiensi dan rencana insentif. Semua harus sesuai dengan perencanaan yang akurat dan juga adanya efektivitas, efisiensi, serta peningkatan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dari manajemen ilmiah itu ada juga pembahasan lain, yaitu tentang kontribusi dari manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah itu juga salah satu bisa dibilang metode yang dibutuhkan setiap perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan, gitu. Dia berkontribusi menyelesaikan permasalahan di setiap lini kehidupan. Yang pertama, metode manajemen
ilmiah terbukti dapat diterapkan pada bermacam kegiatan organisasi meningkatkan produktivitas dan dapat meningkatkan produktivitas. Kontribusi yang pertama itu sudah pasti bahwa manajemen ilmiah di sini memiliki peran untuk memecahkan setiap permasalahan dalam kegiatan organisasi. Ya, perbedaan pendapat, terus persepsi yang tidak sejalan, atau ada egoisme, mungkin atau ada hal lain yang bisa merusak apa tataran kehidupan organisasi, bisa diatur oleh manajemen ilmiah. Yang kedua, teknik efisiensi manajemen ilmiah dapat meningkatkan produktivitas serta pelaksanaan yang lebih efisien. Selanjutnya, seleksi ilmiah dan pengembangan ilmiah para karyawan dapat meningkatkan efektivitas karyawan. Semua itu, suatu pekerjaan itu pasti ada tekniknya yang digunakan dan bagaimana cara menyeleksi seorang karyawan itu baik atau enggaknya secara sikap, secara berbicara, ataupun secara kegiatan kehidupan sehari-harinya. Ya. Itu bisa digunakan atau dicek dengan menggunakan manajemen ilmu. Yang keempat, desain kerja yang dibuat memudahkan para manajer untuk melaksanakan fungsinya dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, manajemen ilmiah dengan pendekatan rasional dalam pemecahan masalah-masalah organisasi menciptakan iklim profesionalisme di kalangan manajemen atau karyawan. Tentunya dengan pemecahan permasalahan yang rasional, yang sesuai dengan akal sehat, tentu akan menimbulkan iklim kerja yang baik, ya, bekerja dengan profesional, tidak setengah-setengah, ya, mengembangkan semua potensi diri, mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Selain manajemen ilmiah memiliki kontribusi atau kemampuan dalam memecahkan masalah, ternyata manajemen ilmiah itu memiliki keterbatasan. Ada batasan yang dimilikinya. Ya. Di sini ada 4 poin penting dari keterbatasan manajemen ilmiah. Yang pertama, kenaikan produktivitas tidak selalu diiringi dengan kenaikan pendapatan. Ya. Orang yang produktif di dalam bekerja, produktivitas di sini tidak di pikiran itu tidak selalu linear dengan kenaikan pendapatan. Apa maksudnya bahwa produktif di dalam bekerja, ya, ataupun di dalam tataran perusahaan, ya, di dalam instansi juga, ternyata kenaikan pendapatannya nggak terlalu tinggi, ya, mungkin ada faktor lain, ya, entah mungkin dia kurang mengembangkan skill yang lain, ya, kan ada skill tambahan, ya, biasanya kalau di CV itu juga ada menyantumkan skill tambahan, atau mungkin juga tidak mau mengembangkan diri dengan diklat, tidak mau mengembangkan diri dengan kuliah tambahan atau untuk mendapatkan kemampuan di dalam pengetahuannya gitu, menambah ilmu baru gitu. Jadi ada yang kurang walaupun produktivitasnya sudah bagus. Ya. Yang kedua, perilaku manusia bermacam ragam menjadi faktor penghambat. Nah, perilaku di sini juga kalau kita bisa lihat bahwa manusia itu pasti ingin selalu di dalam dirinya itu ingin tahu gitu. Ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin hal-hal yang buruk itu selalu ada, ya, menghantui di dalam setiap kehidupannya. Ingin bersaing, ingin menjadi nomor satu, ya, ingin menjadi unggul di segala bidang. Nah, itu juga dapat menjadi penghambat suatu manajemen ilmiah kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik di perusahaan. Yang keempat, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis, fisik, dan tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Kalau misalkan perusahaan orientasinya itu hanya pendapatan atau penghasilan, ya,
pasti yang akan ditekan atau yang dipush itu karyawannya gitu kan. Bahkan sampai kita sering dengar itu sampai lembur, sampai lemburnya itu lebih dari berapa jam yang sudah di ketentuan dari pemerintah. Bahkan ada yang lebih juga apa namanya, sampai masuk ke hari libur pun gitu ya, sampai hari libur pun itu masih dihitung lembur juga. Nah itu juga kalau berpikirnya keuntungan atau profit yang diambil oleh perusahaan gitu kan, maka yang menjadi korban juga karyawan gitu. Harus ada keseimbangan gitu, secara rasional ya. Jangan selalu menekankan keuntungan juga, tapi juga lihat secara fisik ya, kalau di sini secara fisik ya, kemampuan karyawannya ya. Kalau fisiknya udah nggak sanggup, mungkin rumahnya jauh dari tempat kerjanya, diporsir terus tenaganya harus lembur ya, pasti juga ada batas kemampuan gitu. Pasti bisa sakit ya, bisa ada gangguan yang lain gitu, entah dia mungkin punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Yang keempat yaitu manajemen ilmiah cenderung mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan kerja. Tentu kepuasan di dalam bekerja itu secara umum kita tidak bisa mengukur secara apa ya, secara individual mungkin ada yang kepuasannya itu dalam hal pendapatan, ada yang kepuasannya itu di lingkungan kerjanya enak, ada yang kepuasannya itu kondisi kerjanya mendukung dan sebagainya. Itu kita tidak bisa menyamaratakan kepuasan kerja seseorang ya, di dalam dia bekerja gitu. Jangan menyamaratakan. Selanjutnya, teori organisasi klasik ya, ada juga beberapa penjelasan ya, yang dikemukakan oleh ahli. Secara garis besar di sini menurut pendapat Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925 dijelaskan bahwa administration industrial at general atau general and industrial management. Di dalam teori organisasi klasik ini juga yang ditonjolkan bahwa administrasi industri yang menjadi poin pokok di dalam suatu manajemen. Dan secara rinci Fayol menjelaskan 5 unsur atau disebut fungsionalisme Fayol, yaitu yang pertama adanya perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemberian perintah, dan yang keempat pengkoordinasian, dan yang kelima pengawasan. Ada yang berbeda di 5 unsur ini, yaitu adanya pemberian perintah. Pemberian perintah di sini juga dimaksudkan dari tataran manajerial dalam menyampaikan tugas atau menyampaikan pesan yang kepada rekan kerja ataupun juga karyawannya itu harus mudah dipahami oleh karyawan atau rekan kerja itu sendiri ya, dalam pemberian perintahnya itu dengan cara yang baik, betul-betul kata yang halus ya, tidak dengan nada yang tinggi dan sebagainya. Yang keempat adanya koordinasi yang baik ya, yang bisa mendukung berjalannya suatu perusahaan. Selanjutnya ada aliran hubungan manusiawi ya. Di sini tokohnya itu ada Hugo Munsterberg tahun 1883 sampai 1916 dan Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949. Secara umum aliran hubungan manusiawi ini muncul karena ada ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi keharmonisan kerja. Yang selanjutnya, para pemimpin perusahaan atau manajer menghadapi kesulitan dan frustrasi karena karyawan selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional
sehingga pola perilaku manusia ini menjadi titik konsentrasi yang diperhatikan. Menjadi hal yang penting bahwa dalam efisiensi kerja itu harus juga diselaraskan dengan efisiensi produksi. Kerja yang baik ya pasti juga akan menghasilkan produksi yang melimpah gitu. Kalau misalkan kerjanya di target harus dalam seminggu ini harus menghasilkan beberapa hasil produksi dan ternyata ada kendala ya, mungkin contohnya sekarang sedang masa pandemi ya, pasti itu tidak berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan normal. Nah, bagaimana peran pimpinan mengatasinya? Dengan cara mengoptimalkan SDM yang ada tanpa menambah SDM yang baru, menambah karyawan yang baru, bisa dengan menambahkan pola shift dalam kerja ataupun juga bisa menemukan potensi lain di dalam kondisi yang ada ya. Misalkan sekarang sedang butuhnya alat pelindung diri ya, berarti mungkin bisa berubah haluan perusahaan itu untuk memproduksi APD. Atau mungkin juga dalam hal kesehatan, masker ataupun alat input dan sebagainya yang dibutuhkan untuk dokter dan sebagainya, itu bisa menjadi ide-ide lain dalam pengembangan supaya perusahaan itu bisa bertahan di tengah kondisi sulit. Sebenarnya ada juga kontribusi dan keterbatasan aliran hubungan manusiawi ya. Konsep yang utamanya adalah bagaimana cara seorang yang hidup di dalam manusia di dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa bekerja dengan baik, memastikan dia bekerja dengan aman, nyaman, tanpa memikirkan nanti masa depannya. Maksudnya sudah dijamin masa depannya. Orang tidak akan bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan nyaman kalau misalkan masa depan kerjanya itu belum jelas atau jenjang karirnya nanti ke depannya saya mau jadi apa di sini. Saya setelah lama di sini bekerja lebih dari 1 tahun di sini kerja, nanti ke depannya saya akan mendapatkan apa dari perusahaan ini. Tentu itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan seorang pekerja gitu kan. Di awal dia interview kerja pun nanti jenjang karirnya ke depannya gimana, Pak? Itu menjadi hal yang penting gitu. Karena perkembangan zaman itu juga menuntut kita harus selain mengembangkan potensi juga pendapatan juga penting gitu. Karena sering utamanya tahun pasti juga kebutuhan akan semakin meningkat. Itu sudah menjadi hukum alam gitu. Nah, mungkin kita menaikkan itu ya. Pasti semua itu tujuannya harus jelas dalam bekerja. Oke, setelah tadi kita mengetahui aliran manajemen klasik, ternyata ada selanjutnya juga menjelaskan tentang aliran manajemen modern. Apa bedanya dengan manajemen klasik? Di sini bahwa aliran manajemen modern itu dikembangkan, yaitu dijelaskan tentang bagaimana perilaku organisasi dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Ya. Semua yang berkaitan dengan metode ilmiah pasti ada hal yang bisa kita pahami di sini. Semua yang berkaitan dengan penelitian, metode penelitian, manajemen itu bisa mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan menggunakan suatu metode. Metode di sini yang digunakan berdasarkan penyelesaian dari manajemen ilmiah.
Kalau di dalam aliran kuantitatif di sini berarti kita akan menghitungnya itu dalam apa menyelesaikan permasalahan itu dalam hal tataran numerikal atau angka-angka ya, menggunakan kuantitatif metodenya. Kalau metodenya kualitatif berarti kita menyelesaikan dengan penyelesaian solusi yang berkaitan dengan penjelasan pengujian dari teori. Kalau di tataran ini adanya penjelasan operation research dan juga manajemen science dan manajemen operasi, itu semua berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya ada juga yang menjadi hal penting, yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi di sini berkaitan dengan perkembangan aliran perilaku yang ditandai dengan pandangan pendapat baru perilaku manusia dan sistem sosial. Secara garis besar, perilaku organisasi itu mengajarkan kita bahwa di dalam berorganisasi selalu menghormati yang namanya kebebasan berpendapat, lalu menghormati yang namanya kesempatan orang untuk bisa memberikan ide, masukan, gagasan dalam hal bekerja ya, dalam hal di kegiatan yang sering kita ditemui yaitu rapat atau pertemuan dan sebagainya, itu kita tidak boleh dibatasi dalam menyampaikan semua itu. Tokoh dari perilaku organisasi siapa aja? Yang pertama itu Abraham Maslow, yang dikenal dengan hierarki kebutuhan, perilaku manusia, dan dinamika proses motivasi. Selanjutnya Douglas McGregor dengan teori aksinya. Yang ketiga Frederick Herzberg, teori motivasi, jenis, dan teori dua faktor. Yang keempat Robert Black dan Jane Morton tentang lima gaya kepemimpinan dan kisi-kisi manajerial. Yang selanjutnya Frederick Fredler, Chris Egris, dan Edgar Singh. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi. Yang menjadi prinsip dasar dari perilaku organisasi di sini ada tiga poin penting. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan prosedur prinsip. Selanjutnya, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Dapat kita pahami bahwa setiap keputusan pengambilan kebijakan atau decision making, pengambilan keputusan oleh pemimpin itu perlu kehati-hatian, tidak gegabah, tidak buru-buru. Sama halnya dengan di pemerintahan ya, suatu negara. Kalau sampai mengambil keputusan secara gegabah pasti ada yang dirugikan ya, pihak yang dirugikan. Pasti rakyatnya dirugikan, jajaran-jajaran dari kepala daerah, menteri dan sebagainya itu akan semua elemen akan merasa dirugikan. Jadi perlu kehati-hatian dalam pengambil keputusan. Yang kedua, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual dan untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang ketiga, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Selain adanya pengawasan oleh manajer dan juga kebutuhan yang namanya motivasi seorang karyawan itu agar dia bisa komit di dalam suatu pekerjaan atau memiliki komitmen ya, dedikasi yang tinggi, dia juga butuh motivasi dari seorang pemimpin. Selanjutnya aliran kuantitatif ya. Di sini hal yang penting yang bisa diambil yaitu adanya pemecahan masalah ya, berupa riset operasi dan juga masalah perindustrian yang lain. Ini sukses ditandai kemunculannya aliran kuantitatif ini oleh tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua, sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi.
Yang selanjutnya pendekatan sistem, poin pentingnya adalah bagaimana memberi kesempatan seorang manajer dalam memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Dalam hal ini mencakup sistem khusus dan juga sistem umum. Analisisnya itu juga secara terbuka dan juga secara tertutup. Pendekatan sistem umum pada manajemen dapat dikaitkan dengan proses organisasi secara formal, teknis, filosofis, dan juga sosiologis. Jadi ada 4 poin atau 4 konsep yang menjadi hal yang harus diperhatikan di dalam pendekatan sistem, adanya konsep organisasi secara formal dan teknis, secara filosofis dan juga sosiologis. Setelah pendekatan sistem, selanjutnya yaitu pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan dalam pelaksanaan manajemen harus disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan. Pendekatan ini juga dinamakan sebagai pendekatan manajemen menurut keadaan. Ya, jadi perlu seorang manajer atau seorang manajerial yang cakap dalam mengatasi kondisi kerja yang selalu berubah-ubah. Ya. Kalau dulu sebelum era pandemi ini, ya, mungkin kita tidak pernah membayangkan semua lini kehidupan ini akan berubah secara drastis. Ya. Sampai pada tataran level terendah sekalipun. Dan kita semua juga harus dituntut bisa beradaptasi ya secara cepat. Ya. Dengan cara ya kita juga bisa mencari potensi yang kita miliki dan juga memanfaatkan keadaan yang sedang seperti ini gitu. Jangan malah dengan keadaan seperti ini kita mengurung diri, kita tidak mau berkembang, kita ya sudah saya mending tidak bekerja aja atau saya mending di rumah aja udah ya, karena keluar pun saya takut nanti kena virus atau mungkin terinfeksi dan sebagainya, itu malah menjadi hal yang salah gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang, kita memanfaatkan potensi dari dalam diri kita untuk bisa hidup atau bersama dengan kondisi seperti ini. Ya mungkin kita tidak pernah berpikiran sampai seperti ini ya, untuk kita istilahnya hidup bersama dengan penyakit atau virus, tapi ya mau gimana lagi, kita harus jalani itu. Ya, kalau tidak seperti itu ya kita akan rugi sendiri gitu. Kita akan terus tertinggal ya, dengan perkembangan yang ada. Yang selanjutnya, perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu dominan, yang kedua divergence, yang ketiga convergence, dan yang keempat sintesa, yang terakhir proliferation. Oke, kita bedah sama-sama. Yang pertama, dominan selalu ada dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Dominan itu pasti akan menguasai atau selalu bisa mengendalikan. Yang kedua, divergence. Setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Jadi tidak bisa memaksakan setiap aliran itu bersama-sama ya berjalannya, tapi ada aliran juga yang berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga, convergence. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur atau tidak jelas. Yang keempat, sintesa, yaitu masing-masing aliran punya interaksi sendiri-sendiri. Adanya kesepahaman aliran-aliran dan batasan-batasan yang mungkin tidak bisa disamakan gitu. Karena memang pada dasarnya hidup sebagai manusia pun kita tidak bisa disamakan dengan orang lain, baik kebutuhannya, baik sifatnya, baik tingkah lakunya dan sebagainya, itu punya ciri khas masing-masing. Sama juga dengan teori ini.
Yang terakhir proliferation, yaitu kemungkinan akan bertambah aliran lagi ya. Jadi aliran ini di manajemen ini nanti mungkin akan mengikuti perkembangan atau kebutuhan zaman dan berkembang biak istilahnya ya, kalau di dalam apa ilmu pengetahuan. Oke, Bapak rasa cukup ya untuk teman kedua kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.